Pemirsa, Satgas Citarum Harum Sektor 21 menggelar sidak ke salah satu tempat industri di kawasan Muhammad Toha, Kota Bandung. Satgas Citarum Harum melakukan pemantauan instalasi pengolahan air limbah industri tersebut yang sedang dalam proses pembangunan. Satgas Citarum Harum Sektor 21 kembali menggelar sidak untuk memantau pembangunan tempat instalasi pengolahan limbah yang sedang dibangun oleh salah satu industri di kawasan Jalan Muhammad Toha, Kota Bandung. Dalam sidak kali ini, Satgas Citarum Harum Sektor 21 mengawasi pembangunan pihak industri yang mau membangun pengolahan limbah. Nantinya IPAL ini dapat menampung sebanyak 5.000 kubik limbah, yang sebelumnya pihak pabrik harus membuang limbah melalui saluran ke IPAL bersama di kawasan pesawahan. Dan Sektor 21 Citarum Harum, Kolonel Yusuf mengatakan, seharusnya pihak industri di kawasan Jalan Muhammad Toha bisa mengikuti langkah yang diambil oleh industri Alenatek ini agar bisa secara mandiri mengolah limbah yang dihasilkan dari proses produksi temat mereka. Selain itu, pihaknya akan terus menindak tegas industri-industri nakal yang membuang limbah secara langsung ke aliran Sungai Citarum. Ini untuk peningkatan produksinya dan ada itikad baik untuk mengelola IPAL-nya dan limbahnya dengan baik. PT ini yang dipimpin oleh Pak Roni membangun IPAL di lahan luasnya ini kurang lebih 4.000 meter persegi, di mana nantinya menampung kurang lebih 5.000 meter kubik limbah, sehingga ada rain yang sangat tinggi, yang sangat jauh, yang biasanya limbah hanya 1.500 untuk dibuang ke luar, sekarang membuat IPAL ini di 5.000 meter kubik, sehingga ada cadangan yang sangat besar, sehingga suatu saat nanti menaikkan produksinya udah tidak bermasalah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, biaya ini juga setelah saya tahu diskusi dan parunnya adalah kurang lebih. Program Citarum Harum yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tahun lalu terus memperlihatkan progres yang meningkat. Diharapkan kedepannya Satgas Citarum Harum bisa terus berupaya memperbaiki ekosistem Sungai Citarum, agar Sungai Citarum bisa terbebas dari berbagai jenis limbah kimia maupun limbah rumah tangga. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.